Bar Kokhba atau Simon Bar Kokhba adalah seorang pemimpin pemberontakan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 130 hingga 136 Masehi dalam apa yang dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba atau pemberontakan Yahudi ketiga. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Yahudi yang memiliki dampak besar terhadap hubungan Yahudi dan Romawi serta nasib bangsa Yahudi setelahnya. Sebelum pemberontakan, kondisi di Yudea berada dalam ketegangan tinggi. Setelah pemberontakan besar-besaran pertama yang berujung pada penghancuran Bait Suci kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, Romawi semakin memperketat kontrol di wilayah tersebut. Banyak orang Yahudi merasa tertekan oleh pajak tinggi, kekejaman gubernur Romawi, dan kebijakan yang mengabaikan kepekaan agama Yahudi. Situasi semakin buruk ketika Kaisar Romawi Hadrianus merencanakan untuk mendirikan sebuah kota Romawi di atas reruntuhan Yerusalem yang diberi nama Aelia Capitolina dan melarang praktik sunat yang dianggapnya sebagai bentuk mutilasi tubuh. Tindakan ini memicu kemarahan besar di antara komunitas Yahudi. Pada tahun 130 Masehi, Simon Bar Kokhba muncul sebagai pemimpin pemberontakan. Bar Kokhba dianggap sebagai Mesias oleh banyak orang Yahudi pada saat itu, karena diyakini ia akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi dan mendirikan kembali kerajaan Israel. Pemberontakan dimulai dengan sukses, dengan pasukan Yahudi yang dipimpin Bar Kokhba berhasil mengalahkan garnisun Romawi dan mendirikan pemerintahan Yahudi di beberapa wilayah Yudea. Koin-koin dicetak dengan tulisan Israel, Israel, sebagai simbol kedaulatan mereka. Namun, kekuatan Romawi di bawah Hadrianus mengerahkan pasukan besar untuk menumpas pemberontakan tersebut. Jenderal Julius Severus ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan, dan Romawi mulai menerapkan strategi perang total yang menghancurkan kota-kota dan desa-desa, mengisolasi pemberontak. Pada tahun 135 Masehi, Romawi akhirnya mengepung dan menghancurkan benteng Betar, benteng terakhir Bar Kokhba, di mana ia tewas dalam pertempuran. Kekalahan ini sangat menghancurkan populasi Yahudi di Yudea. Puluhan ribu orang terbunuh, banyak yang dijual sebagai budak, dan wilayah Yudea hampir sepenuhnya ditinggalkan oleh komunitas Yahudi. Orang Yahudi dilarang memasuki Yerusalem, yang kemudian diromanisasi menjadi Aelia Capitolina. Sebagai akibat dari pemberontakan ini, bangsa Yahudi semakin tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi dan di luar, memulai apa yang disebut diaspora Yahudi yang panjang. Pemberontakan Bar Kokhba adalah peristiwa besar dalam sejarah Yahudi dan Romawi. Ini menandai berakhirnya harapan untuk kemerdekaan Yahudi di wilayah Yudea untuk waktu yang sangat lama, hingga abad ke-20 dengan berdirinya negara Israel. Pemberontakan ini juga menyebabkan perubahan besar dalam cara orang Yahudi memandang konsep Mesias, karena banyak yang kecewa setelah kegagalan Bar Kokhba. Pemberontakan ini menjadi simbol perlawanan heroik bagi bangsa Yahudi di sepanjang sejarah mereka. Sebelum pemberontakan, orang-orang Yahudi sudah pernah memberontak melawan Romawi dalam pemberontakan Yahudi besar yang berujung pada penghancuran Bait Suci di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Kekaisaran Romawi kemudian menguasai Yudea dengan tangan besi, memberlakukan pajak yang berat, dan seringkali melarang praktik agama Yahudi. Ketegangan ini semakin meningkat di bawah kekuasaan Kaisar Hadrianus. Pada awalnya, Hadrianus dianggap lebih toleran, namun ia kemudian mengubah kebijakannya. Salah satu tindakan yang paling kontroversial adalah niatnya untuk membangun Aelia Capitolina, sebuah kota Romawi di atas reruntuhan Yerusalem, dan pembangunan kuil untuk Dewa Jupiter di lokasi Bait Suci Yahudi yang telah dihancurkan. Ada beberapa faktor yang mendorong pemberontakan ini. Penghinaan religius, rencana pembangunan kuil Dewa Romawi di lokasi Bait Suci dianggap penghinaan terhadap keyakinan Yahudi. Penindasan kultural dan agama, Hadrianus melarang sunat, Brit Milah, yang merupakan salah satu ritual penting dalam agama Yahudi.
dan menerapkan langkah-langkah keras terhadap praktik keagamaan Yahudi lainnya. Penindasan ekonomi, pajak yang sangat berat dan pengambil alihan tanah oleh Romawi memperparah penderitaan orang Yahudi di Yudea. Pemimpin pemberontakan ini adalah Simon Bar Kokhba, sering juga disebut sebagai Simon Bar Kosiba. Bar Kokhba dinyatakan oleh banyak orang Yahudi, termasuk Rabbi Akiva, sebagai Mesias, seorang tokoh yang diyakini akan memimpin mereka menuju kebebasan dan mendirikan kembali kerajaan Yahudi. Bar Kokhba berhasil memimpin pasukan Yahudi dan pada awalnya mencapai beberapa kemenangan. Mereka berhasil mengusir pasukan Romawi dari sebagian besar Yudea dan mendirikan semacam pemerintahan Yahudi yang merdeka selama beberapa waktu. Pemberontakan ini memanfaatkan sistem guerrilla warfare, perang gerilya, di mana pasukan Bar Kokhba menggunakan gua-gua dan terowongan bawah tanah untuk bergerak dengan cepat dan menyerang pasukan Romawi secara mendadak. Mereka juga berhasil membangun benteng-benteng di wilayah pegunungan. Pada puncak pemberontakan, Bar Kokhba bahkan mencetak koin dengan simbol-simbol Yahudi, menandakan bahwa ia mendirikan kembali kedaulatan Yahudi. Romawi tidak tinggal diam. Kaisar Hadrianus mengirim salah satu jenderalnya yang paling berpengalaman, Sextus Julius Severus, bersama dengan beberapa legiun Romawi untuk menghancurkan pemberontakan tersebut. Romawi menggunakan taktik pengepungan dan memutus jalur suplai untuk menekan pemberontakan. Pemberontakan mulai melemah ketika pasukan Romawi menyerbu benteng-benteng Yahudi satu persatu. Benteng Betar, yang merupakan pusat perlawanan Bar Kokhba, menjadi lokasi pertempuran terakhir dan dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 130 Masehi. Setelah kekalahan di Betar, pemberontakan ini resmi berakhir. Bar Kokhba terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kekaisaran Romawi melakukan tindakan balasan yang sangat keras. Hadrianus memerintahkan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi, termasuk penghancuran desa-desa, pembunuhan massal, dan perbudakan bagi yang selamat. Akibat lebih lanjut dari kekalahan ini termasuk pengusiran orang Yahudi. Hadrianus melarang orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Nama Yudea diubah menjadi Syria Palestina oleh Romawi untuk menghapus hubungan Yahudi dengan tanah tersebut. Penganiayaan agama, semua ritual Yahudi termasuk sunat dilarang dengan keras, dan banyak tokoh Yahudi seperti Rabbi Akiva dieksekusi. Diaspora Yahudi, pemberontakan Bar Kokhba menandai akhir dari kehadiran Yahudi yang signifikan di Yudea untuk beberapa abad. Banyak orang Yahudi yang hidup dalam diaspora pengasingan di wilayah-wilayah lain seperti Babilonia dan wilayah Mediterania. Trauma kolektif. Pemberontakan Bar Kokhba dianggap sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Yahudi, dan kisahnya masih diperingati dalam beberapa ritual Yahudi hingga saat ini. Perubahan identitas Yahudi. Setelah kekalahan ini, komunitas Yahudi semakin fokus pada studi agama, terutama Talmud, dan lebih sedikit mengandalkan perjuangan fisik untuk mencapai pembebasan. Pemberontakan Bar Kokhba adalah salah satu pemberontakan terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Romawi. Meskipun pemberontakan ini gagal, semangat perlawanan Yahudi terhadap penindasan kekaisaran tetap hidup dalam memori kolektif. Kaisar Hadrianus, yang memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 117 hingga 138 Masehi, dikenang dalam sejarah Yahudi karena kebijakan dan tindakannya yang sangat represif terhadap bangsa Yahudi, terutama setelah pemberontakan Bar Kokhba. Kekejaman Hadrianus terhadap Yahudi dapat dilihat dalam berbagai langkah kebijakan dan hukuman yang diterapkan sebelum, selama, dan setelah pemberontakan tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk kekejamannya. Salah satu kebijakan Hadrianus yang memicu kemarahan Yahudi adalah rencananya untuk membangun Aelia Capitolina, sebuah kota Romawi di atas reruntuhan Yerusalem, yang dihancurkan selama pemberontakan Yahudi pertama pada tahun 70 Masehi. Kota ini direncanakan sebagai kota pagan dengan kuil yang didedikasikan kepada dewa-dewa Romawi, termasuk Jupiter, di lokasi bait suci Yahudi yang suci. Hal ini dianggap sebagai penghinaan besar bagi Yahudi karena Yerusalem adalah pusat spiritual dan budaya mereka. Hadrianus juga memberlakukan larangan terhadap sunat, sebuah ritual penting dalam agama Yahudi.
Sunat dianggap oleh Yahudi sebagai tanda perjanjian mereka dengan Tuhan, dan larangan ini dipandang sebagai serangan langsung terhadap identitas agama dan kebudayaan mereka. Bagi Romawi, sunat dianggap sebagai bentuk mutilasi tubuh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka, tetapi bagi Yahudi, ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Selama pemberontakan Bar Kokhba, Hadrianus mengerahkan kekuatan militer Romawi yang sangat besar untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dia mengirim salah satu jenderalnya yang paling berpengalaman, Julius Severus, untuk menangani pemberontakan ini. Romawi menggunakan taktik perang yang sangat brutal, menghancurkan desa-desa dan kota-kota di Yudea secara sistematis, membunuh penduduk sipil, dan menciptakan kelaparan serta penderitaan. Pemberontak Yahudi dipimpin oleh Simon Bar Kokhba yang pada awalnya berhasil memimpin perlawanan kuat. Namun, setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, benteng terakhir mereka di Betar akhirnya jatuh pada tahun 135 Masehi. Dalam pertempuran terakhir ini, ribuan orang Yahudi dibantai tanpa ampun, termasuk Bar Kokhba sendiri. Kota Betar hancur dan tubuh-tubuh korban dibiarkan membusuk di medan pertempuran tanpa dikuburkan sebagai bentuk penghinaan lebih lanjut. Setelah kekalahan pemberontakan, Hadrianus menerapkan hukuman yang sangat kejam. Menurut beberapa catatan, puluhan ribu orang Yahudi dibunuh dan lebih banyak lagi yang dijual sebagai budak di seluruh Kekaisaran Romawi. Kehancuran fisik dan moral terhadap bangsa Yahudi begitu besar sehingga hampir seluruh Yudea menjadi kosong dari populasi Yahudi. Banyak orang Yahudi yang dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dan menetap di tempat-tempat yang jauh, mempercepat proses diaspora Yahudi. Salah satu tindakan paling simbolis dan menghina dari Hadrianus adalah melarang orang Yahudi masuk ke Yerusalem setelah pemberontakan selesai. Orang Yahudi hanya diizinkan untuk masuk ke kota tersebut sekali dalam setahun pada hari peringatan kehancuran Bait Suci, yaitu Tisha B'Av, sebagai pengingat akan kekalahan mereka. Larangan ini berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan pukulan psikologis dan spiritual besar bagi bangsa Yahudi. Kebijakan Hadrianus